aku juga mau siaran. Mbak cahayamu rek no mbak padang. Teng. Tunggu sih. HP paling nyekroli TikTok ambil lupa waktu. Wis kesel itu. Ora ngerti carane HP iki kepiye nggune ora ono. Tuku HP sana rong tahun nggune carane lali ora ngerti. Bukan lali ora ngerti carane ngene nggune piye. Ya sih kayak geruduk sih kan. Geruduk apa pesawat? Kayak antara pesawat atau geruduk. Karo wong gereti sofa. Ora enak nang kene. Soale kan iki tuh jenis apartemen. Artis TikTok. TikTok kan gue kakak artis Taiwan. Aku sudah kakak artis setua nih Taiwan. Wis isin karo sing lagi keminjal le. Wis caranya sing larani. Saya nak nyawang ya aku mbiyen tau ngene iki. Lho. Iki piye? Yo, kowe lara depan nak, iku mau dipateni sik nganu. Iya, piye lah mateni? Yo iku mau. Oh. Kalau aku siasa, panik. Ini belum dicatok. Tadi aku cuma ngilangin kayak agak merintik-merintik karena kan efek dari pewarnaan. Nih, ini yang rambut tumbuh baru. Jadi lebih halus. Lagi kari nyapa belum dicatok aja udah bagus ini anduin aja copot gue terles soalnya. Oh, terles lehaku medok bajuku ikutan terles. Entek rambut. Habis sudah. Ini nek cepat terakhir kan istilah cuma buat merapikan aja. Misalnya enggak dicatok juga enggak apa-apa, tapi kayak kurang puas sama cetok lah Mbak, cetok yang tapis, Mbak. Oke. Biar kayak apa? Iklan sampo. Iklan sampo. Aku bayangin rambutku semeniki kayak apa? Cendek ya. Gegari kepalane tok. Si kepalane gedhi. Modelnya muka iki segi 5. Sampean kan oval. Oval. Pantesnya rambut panjang. Bina muka ngene iki pantes rambut pendek, di rambut panjang malah kesan iki kayak dewasa apa. Kamu ngene sing mukae kotak-kotakan mesti rambut cendhek kabeh, dicukur bob lanang nggih ponian kok kan bingung ta. Nah sing mukae oval akeh rambut digriting. Digriting-griting ngono kae, Mbak. Curly lah. Iya, curly lah kok mau tahu. Irungku gatel, aku kok kaget, Mam. Isin. Siaran dijedain apa sih? Iya, kenapa?
Nyawa HP-mu buruk sekali loh. Kenanya. Kudu wis bensin. Cuman sih eman-eman iki nang kono kabeh sih. Dipindah aset. Telepon sekolah sih. Telepon sekolah sekolah didol 10.000 lho gelem. Lah kae 13 sing nang. Telulas. Telulas biasa. Iki sekolah sih sekolah biasa iki yo gur protok iki ora ana mek-mek e. Mek-mek. Mek-mek-mek. Nggo metu meke masih wis larang iki. Iya. Pro juga larang. Terus sih kejanggal lah sih sak bulan luweh kajian nak misalnya cah pabrik ya kurus sak bulan kajian. Tapi sebenarnya kan sama dalemannya, cuman beda layarnya lebih gede. Nah saiki iPhone 14 yang saiki ki opo 14 euro metu. iPhone 14 yang saiki ki nganu. Kene iki gue bunder kaya HP opo ngono kaya ora gepeng ini. Kok 14 emang wis metu? Ini kan aku bulan sama aku, tapi kan saya harus iklan-iklannya kan harus saya ada bocoran, maksudnya desainnya maksudnya yang sincu kan ada iklannya yang bener yang gede iklan itu, tapi rung warnanya hijau, layarnya rung dua ini orang yang pengen pun terlas, rung kesampean terus tutup padulah itu kecepetan ya getune hati ya. Nah aku baru tuku iPhone 13 sebulan kemudian iPhone 13 metu lho aku getun lho. Sebulan kemudian lho. Bulan 10 metu, bulan 9 kan ulang tahun untuk hadiah HP iPhone 13. Lah. Lah kok bulan 10, bulan 11 iPhone 13 metu, anjir. Tolong kami kan emangnya. Iya, si jolkin untuk aku ini tetap tambah. Tapi rugine ya 5.000 dhewe. Mbok nunggu sebulan, seminggu, rugi 5.000. Lah nek SRP yo wis jan. Rugi 5.000 sih. Dinikmati dhisik 2 tahun, 3 tahun. Iku setahun. Temenmu luring. Biasa. Apa ki? Apa to? Kok melingkung? Ora gelem ta? Lurus bae ta? Iki kok melingkung. Eh, ora puding kok balik. Ya iya, kan iki kok balik. Iki kan mate nek rambut model ngene iki diplong ngono ki ati. Iya. Tambah le bunder. Paling betah lurus paling sebulan. Oh, bare wis tak kerul-kerul nek iso aneh. Perlu ya. Heeh. Soale PD lho mana rambut dikerul-kerul iki PD, ora jepetan ora kuciran penting ngerul wis PD. Nek digegrek ngene iki rasane kok ana sing kurang, terlalu sederhana. Dikeruli kan kita wis rambi apa wae pantes nek rambut iki sing ngono. Matching. Nek rambut iki senen ketok lepek, ora gak enek. Kesan hidupe tidak ada. Iya. Ngantuk. Tersiksa ini ngantuk. Bali orang turu ora. TikTok. Nah, aku jelas turu langsung tuh aku mau bantal langsung ngorok. Masa? Hmm? Peduli HP-mu ni sebelah karaokean masak wis ora peduli aku. Berarti ku model rumah apa kok pergi to? Ya apartemen tapi setiap lantai 4 kamar, kamar mandi 1, tempat masak 1 di balkon. Cuci baju bisa dikeringin, bisa dijemur di dalam, bisa jemur di luar. Tapi kalau di luar kan namanya di balkon kan
kena asap orang masak. Iya. Asap di bawah ada tukang nasi goreng, tukang masak, tukang rokok. Kalau berarti apartemen kamu turunan Cime ke kanan apa kiri? Wong wucae lho. Hah? Wucae arah nang kampus kae pokoknya. Oh. Family ya lo, oh. Family Seven kan kono akeh pejual-pejual. Iya, akeh bakul-bakul ning kono. Okay. Eh, masuk. Dibuka lo, di dok udah. Oh, kayak ngamuk. Se. Kok ngamuk? Lah mau tak tindih sofa wong kok piye to ki. Hey. Ada yang di depan. Iya. Tapi kan enggak kayak hari ini belicinya banyak. Tapi nanti dilurusin ya rambutnya. Ini enggak belakangnya aja. Udah di keramas apa kamu? Iya, tadi kan pulang kerja langsung keramas dulu. Oh, berarti ini mau catok aja. Enggak mau keramas lagi. Piye to. Ya udah. Kirain mau catok aja. Ya kenapa enggak keramas aja sekalian di sini? Pulang kerja badanku bau nanti bekas diangkat junjung nenek. Tapi bisa keluar. Ini panti sampean. Panti Yong Kang. Cime jembatan turun kiri. Naik taksi kok enggak ada ongkosnya. Terus? Kan dari sana ke sini 150. Terus cuma ada 120. Karo sinsi itu tuh sinsi yo. Cuma Yong Kang gini doang. Temenku ki arep entuk. Ini mau keramas. Temenku ki arep entuk nang panti tapi daerah sinci iki poniku ngopo mbok pleot-pleot ini toki. Iku lurus aslinya arep dikeprekno. Ini tak plengkung tak plengkung. Ndi aku dhewe kene. Wis tak mati. Ora apa-apa mati. Iku mau ora tak plengkung. Itu di rebonding. Iya. Dan jam berapa itu? Pagi. So potong dulu. Ini mau potong? Iya, itu belakangnya di itu dilurusin. Oh mau dirata? Uh-uh. Kenapa mau dirata? Bagus kayak gitu. Lihat, dia lihat punya aku rata ini paling. Coba lihat itu. Bagus kayak gimana? Ini kan agak rada apa? U lah. Ua. Coba lihat belakangnya rapihin. Paling kayak belakang kayak gini ada atau apa depannya kayak gini gitu paling. Enggak, kalau udah bagus kayak gini ya udah. Takutnya kan kering kalau enggak yang bawahnya terlalu tipis kan kayak kering kalau banyak rata gini kan. Coba nih. Saya sini duduk sini. Aku tak minggat dari sini. Enggak, jangan diratain lah. Enggak, kurang bagus. Hah? Kurang bagus. Bagus.